Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan kekasihnya Erina Gudono semakin gencar mempersiapkan pernikahan. Diketahui pernikahan keduanya akan diadakan pada Desember 2022 mendatang. Keseriusan adik Gibran Raka Buming itu dibuktikan dengan melakukan sesi pemotretan prewedding. Momen manis tersebut dibagikan lewat akun Instagram Kaisang dan Erina. Ada beberapa tema prewedding yang dipilih pasangan tersebut. Mulai dari tema olahraga, formal hingga alam. Tapi keterangan foto yang diunggah Kaisanglah yang jadi sorotan warganet. Ia kerap menuliskan caption nyeleneh di unggahannya. Pada pemotretan pertama, Kaisang dan Erina memilih prewedding memakai jersey sepak bola di Stadion Manahan Solo. Kala itu, Erina memakai jersey bertuliskan Kaisang, begitu juga sebaliknya. Nomor punggung keduanya pun diduga sebagai tanggal berlangsungnya pernikahan. Sementara pada pemotretan kedua, Kaisang dan Erina tampak mengusung konsep lebih formal. Mengenakan setelan rapi, salah satu pemilik Persis Solo itu tampil gagah disandingkan dengan sang calon istri. Terbaru, putra Presiden RI tersebut kembali membagikan potret preweddingnya di Instagram. Kali ini, penampilan foto prewedding mereka bertemakan alam. Erina tampil cantik dengan balutan kemben kain batik, sementara Kaisang gagah dengan baju merah dan kain biru. Tatanan rambut Erina terlihat simpel dengan riasan kecil di samping telinga mempermanis penampilannya. Selanjutnya, pasangan tersebut tampil suci dan elegan mengenakan baju putih berlatarkan pohon besar. Mereka saling menatap dan sambil tertawa. Waduh, sweet banget ya Sobri. Kalau foto yang satu ini, mereka tampak lebih keren karena diberikan efek blur pada foto. Ada juga foto mereka bergaya bergandengan tangan sambil melihat satu sama lain. Romantis banget loh. Semoga dilancarkan sampai hari H ya Sobri.